Halo semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faru Farul. Kali ini saya ingin kasih sedikit tips buat teman-teman yang masih pemula ataupun buat teman-teman yang memang bukan pemula lagi ya, sudah berulang kali menanam anggrek di pohon ataupun di dalam pot, cuman yang ini di pohon ya, itu sebenarnya sama saja. Jadi buat teman-teman yang sudah lelah menanam anggrek tapi anggreknya tidak berbunga, jadi apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini akar anggreknya ini segar sekali walaupun dia sudah menjuntai keluar daripada sabutnya. Nah, tapi sebelum itu lihat dulu yang ini. Ini ada bekas putih-putih. Ini adalah racun fungisida ya. Jadi racun fungisida itu supaya anggrek kita itu tidak mengalami busuk batang, busuk daun, kuning dan sebagainya. Kita lakukan penyemprotan dengan fungisida, bisa teman-teman gunakan itu jenis fungisida antrakor ya, karena sangat familiar dengan si bunga anggrek kita. Jadi untuk menanam anggrek di pohon, biasanya itu anggrek kita itu mengalami kekeringan ya. Ini karena kalau saya lihat ini banyak sekali masalah pada anggrek itu mengalami kekeringan, padahal pemupukan, penyemprotan hama juga sudah dilakukan. Dimana kita tahu kalau anggrek kita itu mengalami kekeringan, itu pastinya diawali dengan batang yang mengkerut. Jadi kalau batang yang mengkerut, nanti juga daunnya akan menguning, walaupun bukan disebabkan oleh bakteri ataupun hama. Jadi untuk mengantisipasi hal itu ya, karena kita sudah capek-capek melakukan penyemprotan hama dan pemupukan, kita sediakan aja air seperti ini ya. Nah, untuk airnya kalian bisa taruh ini air putih ataupun air pupuk. Misalnya kalian tetesin aja di sini B1 ya, atau pupuk apa saja. Kalau saya ini rendaman kulit bawang merah juga biasa, air beras juga ya. Nanti airnya akan meresap ke atas seperti ini. Nah, air yang meresap ke atas inilah yang membuat hawa sejuk pada akar si bunga anggrek kita. Namun buat teman-teman yang mempunyai banyak waktu luang ya, ini nggak usah dibuat seperti ini, karena ini juga akan menimbulkan masalah lain. Jadi nyamuk semuanya bertelur di sini dan banyak sekali jentik saya lihat, makanya saya buang. Jadi airnya harus ditukar ya supaya tidak jadi tempat bertelur nyamuk. Namun buat teman-teman yang bisa melakukan penyiraman setiap hari ya, ada kesempatan ya, nggak usah dibuat seperti ini. Jadi disiram aja setiap harinya. Kalau untuk anggrek yang di pohon, bisa disiram setiap harinya karena dia akan cepat sekali mengering. Jadi beda dengan anggrek yang kita tanam di dalam pot. Kalau anggrek yang ditanam di dalam pot itu, maka kita harus hati-hati melakukan penyiraman. Jadi kalau kebanyakan air nanti akan mengalami masalah busuk akar. Dan yang terakhir adalah terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah melihat video ini sampai dengan selesai. Semoga ada manfaatnya.